بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي على محمد كما أنت أهله فافعل بنا كما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا الله إذن كمي جدك الله ويبوني كمي مالني أسباب مغفرة كأبوني semua setiap kesilapan, ya Allah. Aku tak kata oleh sini salah. Tapi mu, ya Allah, kullu bani Adam kata, oh, ya Allah, kami nak tobat dah ni, ya Allah. Wallah, maaf, rasa kecil, rasa besar, rasa lama, rasa baru, rasa sengaja, rasa tak sengaja. Dan tanilah hati kami, muhabbat Rasul, cinta Rasul, kasih pada Nabi, ya Allah. Dan kasih di antara satu sama lain. Warga mana ada selisih faham ni, isteri, suami, musulah, ya Allah. Belum mati, we baik semua, ya Allah. Ahli kampung kami, kalau ada masa muka silap, faham ni, gimari, ya Allah, sulah kembali, ya Allah. Ayuh, ibu, keluarga mana ada anak-anak degil ke kepala, ya Allah. Tembukkan hati anak, we boleh minta maaf, ya Allah. Jangan we mati anak sore pun dalam keadaan emok tak reda, ya Allah. Walau aku takut, Nabi Raya kata, anak tak boleh masuk syurga. Tak bahu syurga kalau mok rasa hati. Tak boleh masuk sore isteri kalau mati dalam keadaan suami sakit hati, ya Allah. Kami tak lepas, tak lepas daripada penyakit ni, ya Allah. Kami orang jadi suami, kami orang jadi ayah, ya Allah. Memang silap dengan anak, memang tak tanggungjawab, memang silap dengan isteri, ya Allah. Maaf pada kami dan maaf pada semua adik-adik kami yang tak ada tangan, ya Allah. Lebih lagi orang bangun duduk semua kali pertama, ya aku hati. Mereka ini mari nak belajar, mereka ini mari nak dengar ceramah agama, seolah mereka ini nak mengaji. Aku jahil, ya Allah. Aku cuma aku berdosa, aku tak pandai nak bagi pahamik, ya Allah. Dengan mereka ini ada sifat tolak nak kebaikan, membuka kebaikan, ya Allah. Buka pahamik agama pada mereka ini, ya Allah. Kutamakan pemimpin kami dan ya wacun dan wanita semua, ya Allah. Gapuh aku tak kecil lagi, hak sesuai yang mana pun nak kecil, tapi ku tak pandai membuka ilmu yang masuklah hati, ya Allah. Kutamakan diri aku seimbanglah kejap dengan amalan yang hidup di bibir mulut saja, yang hidup di lidah saja, ya Allah. Aku tak kuat Nabi Raya kata hak kecil banyak ni lah, mula-mula sekali akan tak kena denduk, ya Allah. Jagakan diri aku dan adik-adik ku semua, ya Allah. Kejap aku memang ada silap, ya Allah. Murahman, murahim, mukarim, maaf pada kami, maaf pada adik-adik kami semua, ya Allah. Keluarga kami semua mari balik ni, ya Allah. Adik-adik kami innamal mu'minuna ikhwah, hari ni mukupul lemede, ya Allah. Mereka sanggup duduk bawah mahu aku duduk bawah kereta, ya Allah. Tapi adik-adikku, ya Allah, untuk agama mereka duduk tak fasih, ya Allah. Akhirat esok kukus sekali lagi, ya Allah. Jangan tinggal aku, ambil aku bersama orang aku sini, boleh duduk bawah bayi arash, bawah tuduh arash ilahi engkau, ya Allah. Hari ni mengucap aku dengan anak isteri, ya Allah. Kadang-kadang anak aku tutup masa tak ada. Akhirat yang ngecek lagi, aku sama mati dengan ibu tak ada sepenuh khidmat, tapi ibu aku reda. Hanya 10 hari yang belum mati aku boleh duduk sekali, ya Allah. Jadi kecil aku tinggal ngaji agama, aku tinggal semua, ya Allah. Akhirat yang ngecek lagi, ya Allah, semua orang kerja agama, orang ngaji agama semua, ya Allah. Yang ngecek dengan adik-adik, yang ngecek dengan anak isteri, ya Allah. Aku boleh duduk sekali dalam jannatul firdaus, ya Allah. Mungkin tangis siapa duduk tak ada, aku tupis orang bubur duduk awalan ni, ya Allah. Mungkin amin siapa, aku tu tak sorai amin dia terima, ya Allah. Bagi ulama adalah majlis ku, hafiz ada, hafizah ada, ya Allah. Air mata ulama setitik tu ya padat dah nak mati api ni aku seluruh laut, ya Allah. Bagi orang tua Nabi mu ya kata, kalau ada orang janggut putih rambut hubai dalam majlis dia, oh malu nak tolak tangan kosong, jangan sia-sia, ya Allah. Tangan fak kami duk tak tahu ni, terima, ya Allah. Kubur terima kan lah, ya Allah. Jangan jadi setiwara oleh kejataku, ya Allah. Jangan sia-sia oleh muzakarah aku, ya Allah. Jaga aku jangan menyesatkan, ya Allah. Jangan menyesatkan aku. Jangan jadi kecepek aku menyesatkan orang lain. Sekiranya kecepek aku tak ada faedah, tak ada manfaat, tak sebunuh lah aku. Aku tak semua, ya Allah. Aku tak semua dunia, aku tak ya Allah. Aku nak makbul. Kalau dah ada kebaikan manfaat, bunuh lah aku. Bunuh, ya Allah. Tapi aku jadi asbab hidayah. Dan lepas putus dari akhirat esok, ya Allah. Aku tak semua kena jawab kecepek setiap atas, ya saat aku dah kerja, ya Allah. Ui mudah-mudahan, ya Allah. Aku jawab Nabi, ibu tahu aku nak betul mana murabi ku tak ada, ya Allah. Aku nak gantung dengan siapa, ya Allah. Aku nak ditupik siapa lagi. Sampai dulu orang zina lagi ngaku dengan Nabi, wayak syarat Nabi buat cara boleh masuk syurga. Anak dia aku gerah lidah nak mucak oleh Nabi panggil mak maaf jadi ahli syurga, ya Allah. Masalah ni kau nak pergi wayak aku siapa, ya Allah. Kadang-kadang anak kau ada mak kau ada, kadang-kadang isteri dia aku dengan suami, kadang suami bunuh isteri pun ada, ya Allah.
Ini macam-macam minta masuk dalam lingkup aku. Ya Allah, maaf aku ya Allah. Aku lunguh, aku pergi tak sampah ya Allah. Sebenarnya aku tanggung jawab tugas aku kena kerja agama, kena sampah, kena jumpa dengan umat ya Allah. Tapi doa lemah ya aku ya Allah. Bagi hak kemudahan bunuh aku dengan agama serta kemudahan sahulat kubuliah ikhlas dan istikhlas. Jangan duduk di bibir mulut agama. Jangan duduk di bibir mulut. Seimbang ilmu dengan amalah, seimbang kecepatku dengan amalah. Jangan duduk di bibir mulut, jangan jadi sediwara, jangan jadi permainan. Kalau tak ada fedah ya Allah, mau dengar kecepatku ni, kulosirah. Aku nak baik, aku nak munafa'at, aku nak jadi asbah hidayah. Bunalah aku jadi asbah hidayah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin.